Gubernur Oli Dondo Kambe kembali meraih penghargaan bergengsi nasional. Kali ini dari Anugerah Humas Indonesia AHI 2021. Oli berhasil memenangi kategori pemimpin terpopuler di media digital dengan subkategori gubernur. Ia bersanding dengan 4 gubernur lainnya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kaltim Isra Nur, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini menjadi pertanda keterbukaan informasi publik di Sulawesi Utara sudah cukup baik. Tepat di hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-57, pada 23 September lalu, Gubernur Oli juga meraih penghargaan nasional dalam event The Second Planet Tourism Indonesia 2021 yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.